Selamat sore kawan, kita tadi mendapatkan laporan dari grup Facebook ya, ada pohon yang berbahaya artinya mau patah, udah doyong ke jalan raya ini di desa Mojo Tamping atau timurnya RRI. Ketinggiannya sudah hampir berapa meter ya? 4 meter lah. Jadi kalau kendaraan besar lewat itu mesti mengenai itu pohonnya. Seperti yang contohnya tadi itu. Oke, kita lebih mendekat ke pohon ini. Pohon apa ini? Nggak tahu ya. Kalau dilihat penyebabnya doyongnya ini dikarenakan ini retakan, kondisinya seperti ini ya, bahaya rek. Oh, ada retak dari pecah ini ya, pecah bukan retak, terbelah hingga langsung ini yang pohon berdiameter ya sekitar 50 cm lah diameternya, doyong dan berbahaya sekali. Dari barat kayak terlihat mobil kendaraan tinggi ya, dump truck. Kita coba menempel apa tidak itu ke pohon ini. Dari tim reaksi cepat langsung turun. Hampir saja. Hampir. Ini tim reaksi cepat DLH sudah datang untuk mengecek ya kondisinya pohonnya seperti itu. Kita lihat apa reaksinya. Kondisinya memang sangat berbahaya. Pemana yang nek ketiban uang ya, karena ini jalan provinsi ya, menghubungkan Mojokerto Pasuruan. Ya itu kan saya ini dari Dinas Lingkungan Hidup Tim Reaksi Cepat. Oh, halaman sih rek. Kayaknya mau menindaklanjuti pohon ini. Mau bisik baru ditindak. Dan ternyata sudah didatangi oleh petugas dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang memiliki tim reaksi cepat langsung tanggap ini. Sudah menyiapkan gergajinya. Oh, gawat deh geraji ini. Nyar pak, gerajinya pak. Halo. Nah, nyar. Tiga, yang satu di motor damtrek. Oh. Loro cukup iki. Ser to. Oke. Nangai. Wah. Bahaya, guys. Nyalip mah. Langsung ditindak ya. Ini salah satu berbahaya itu. Mobil besar. Kita lihat. Oh, dihindari. Oh. Nyerempet. Motor gede-gede nyerempet-nyerempet ya, diarahkan ke arah selatan.
kalau nggak diarahkan ke selatan ya iso ngenek ya. Red. Langsung seketika itu pohon langsung dimusnahkan. Aku gak ada wet apa ini, kayak wet lombok. Roboh guys, senggol ini langsung roboh. Oke, okay. Aman. Apa lo apa ibu? Apa lo apa?